Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang pengertian rasio. Rasio adalah perbandingan dua angka atau lebih yang menunjukkan ukurannya dalam hubungannya satu sama lain. Rasio membandingkan dua kuantitas dengan pembagian, dengan dividen atau angka yang dibagi disebut anteseden dan pembagi atau angka yang membagi disebut konsekuen. Formula dalam menulis rasio. Cara yang paling umum adalah menggunakan titik dua sebagai perbandingan dua hal atau lebih yang berbeda. Misalnya perbedaan antara jumlah apel berwarna merah yang berjumlah 7 buah dan warna hijau yang berjumlah 4 buah adalah 7:4. Perhitungan rasio adalah sebagai berikut. Untuk menghitung rasio dua kuantitas, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Contoh, misalnya, jika 15 cangkir tepung dan 20 cangkir gula diperlukan untuk membuat panekuk yang lembut, mari kita hitung rasio tepung dan gula yang digunakan dalam resep tersebut. Langkah 1, temukan jumlah kedua benda yang rasionya akan kita tentukan. Dalam hal ini, keduanya adalah 15 dan 20. Langkah 2, tulis dalam bentuk pecahan A atau B, jadi, kita menulisnya sebagai 15/20. Langkah 3, sederhanakan pecahan lebih lanjut, jika memungkinkan. Pecahan yang disederhanakan akan memberikan rasio akhir. Di sini, 15/20 dapat disederhanakan menjadi 3/4 dengan membagi mereka dengan 5. Langkah 4, rasio tepung terhadap gula adalah 3:4. Menyederhanakan rasio. Menyederhanakan rasio dapat dilakukan dengan menemukan faktor persekutuan terbesar antara angka-angka dan membaginya sesuai dengan itu. Dengan rasio yang membandingkan 12 dengan 16, misalnya, Anda melihat bahwa 12 dan 16 dapat dibagi dengan 4. Ini menyederhanakan rasio Anda menjadi 3:4, atau hasil bagi yang Anda dapatkan ketika Anda membagi 12 dan 16 dengan 4. Rasio Anda sekarang dapat ditulis sebagai berikut ini. Yang pertama, 3:4. Yang kedua, 3/4. Yang ketiga, 3:4. Yang keempat, 0,75. Desimal terkadang diperbolehkan, meskipun jarang digunakan. Berlatih menghitung rasio dengan dua besaran. Yang pertama, ada 6 apel dalam mangkuk berisi 8 buah. Berapa perbandingan apel dengan jumlah buah seluruhnya? Jawabannya adalah 6:8, disederhanakan menjadi 3:4. Jika dua buah yang bukan apel adalah jeruk, berapa perbandingan apel dan jeruk? Jawabannya adalah 6:2, disederhanakan menjadi 3:4. Yang kedua, Dr. Pasteur, seorang dokter hewan pedesaan, hanya merawat dua jenis hewan sapi dan kuda. Pekan lalu, dia merawat 12 sapi dan 16 kuda. Berapa perbandingan sapi dengan kuda yang dirawatnya? Jawabannya adalah 12:16, disederhanakan menjadi 3:4. Untuk setiap 3 sapi yang dirawat, 4 kuda yang dirawat. Berapa perbandingan sapi dengan jumlah hewan yang dirawatnya? Jawabannya adalah 12 + 16 = 28, jumlah total hewan yang dirawat. Rasio sapi dengan total adalah 12:28, disederhanakan menjadi 3:7. Untuk setiap 7 hewan yang dirawat, 3 diantaranya adalah sapi. Berlatih menghitung rasio dengan dua kuantitas. Gunakan informasi demografis berikut tentang marching band untuk menyelesaikan latihan berikut menggunakan rasio membandingkan dua atau lebih kuantitas. Jenis kelamin. 120 anak laki-laki dan 180 anak perempuan. Jenis instrumen. 160 woodwinds, 84 perkusi, dan 56 kuningan. Kelas. 127 mahasiswa baru, 63 mahasiswa tahun kedua, 55 junior, dan 55 senior. Yang pertama, berapa perbandingan anak laki-laki dan perempuan? Jawabannya adalah 2:3.
Yang kedua, berapa rasio mahasiswa baru dengan jumlah total anggota BEM? Jawabannya 127 banding 300. Yang ketiga, berapa rasio perkusi terhadap tiupan kayu terhadap kuningan? Jawabannya 84 banding 160 banding 56, disederhanakan menjadi 21 banding 40 banding 14. Yang keempat, berapa perbandingan mahasiswa baru dengan mahasiswa senior dan mahasiswa tahun kedua? Jawabannya adalah 127 banding 55 banding 63. Catatan, 127 adalah bilangan prima dan tidak dapat dikurangi dengan perbandingan ini. Yang kelima, jika 25 siswa meninggalkan bagian woodwind untuk bergabung dengan bagian perkusi, berapa rasio jumlah pemain woodwind terhadap perkusi? Jawabannya adalah 160 tiup kayu dikurangi 25 tiup kayu sama dengan 135 tiup kayu. 84 pemain perkusi ditambah 25 pemain perkusi sama dengan 109 pemain perkusi. Perbandingan jumlah pemain dalam musik tiup kayu dengan perkusi adalah 109 banding 135. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.